Akbar. Babak kedua. Di sana juga Ilham. Ilham Oge, masih Ilham dorong dari tadi bisa bola. Tidak mau membuat kesalahan lagi terlepas dari kekapannya. Mana Nyali? Lagi apa yang terjadi pada dan rupanya ada lagi. Ya rupanya striker AF akan melakukan tendangan bebas. Ada AF jauh di depan AF dan tanpa paling sudah satu dapat bisa. Bola melambung tinggi di udara, akhirnya bisa ditepuk dengan baik atau disana dengan sempurna tadi. Sebenarnya ada pelanggaran, juga bisa arahkan Ricky jauh ke depan, terlepas tadi. Coba disalip pemirsa, berbahaya dengan Bunda Bukati. Masih beradu sekun dan keluar dari masih timang di bang bola. Angkat tidak lakukan jauh ke depan, yang dimaksud ada Edi tadi, namun dapat di Edi pada kebebasan ada. Juga kembali ada Ilham dengan memberikan badan tadi. Masih Ilham. Oh, bisa dibaca dengan baik, terlepas saja tadi ada aset kita pemirsa. Datang lagi, masih ada Ilham, mencuri dari belakang. Masih Ilham, kasih bola. Masih Ilham, masih ada aset kita kasih bola. Masih aset kita kasih bola bagi keadaan misalnya. Oke, tadi pemirsa. Ya, rupanya dia masih terjatuh tadi. Dan misalnya tendangan. Oh, bebas, bebas. Kembali dalam main, ada si aset. Dari asal tim jaga bersiap sekali sejaga dalam diri dari asal asal dua lakukan asal ini apa yang terjadi baik tadi dari asal Sutong dengan pressing melintar tadi bola dari Jawa. Ya, selanjutkan Jawa terlepas tadi Ilham. Ada air tambah lagi. Ada kita cukup baik dari pemirsa. Cukup di situ menjaga area untuk sebelah kanan tadi. Ya, laguan sekarang sudah terlepas tadi. Ada nomor 17 lembar lagi terlepas. Ada Edi, masih lalu lama tadi Edi. Apa didorong kembali dengan cukup baik yang mencapai darah putri kali ini mencobanya mereka dari atas lepas lagi datang oleh dorongan agak ingin dari arah sektor lain mereka dari ingin sayang kali ini masih ketiga sama dengan Aceh ada lagi ya oh baik tahu dengan dari Aceh juga mereka ada Ilham kuasa bola masih Ilham lebar kerja sama tadi ada Majika pemirsa datang kembali kita lepas dari ada Miri dan Musa berbahaya. Ya, masih nama penunggu itu satu jenis kuasa bola. Iya, lepas lagi masih terjadi perebutan tadi. Iya, ini sudah terlihat lapang sudah lepas ke dalam. Ini masih tadi ada Ilham, terlepas lagi dan ada di depan. Dorong lagi. Oh, sesungguhnya di depan. Ada aset dan bahaya habis saja tadi. Iya, tadi lepas sudah lagi sekrim. Lepas lagi, datang lagi Ilham. Lagi di KO, masih di sabu. Jokin dengan baik. Dan lepas lagi ada Ilham. Iya, musuh yang sebutan. Ada Ilham lagi, melebar lagi. Iya, terlepas lagi di bawah di kota. Masuk Bode, bergantian di lini pertahanan. Coba untuk bisa memperkokoh di bloket pertahanan. Sesuai kita dirasa, Ersa Rasa juga saja. Bangun serangan lewat di lini pertahanan. Jadi kalau langsung ke depan yang dimaksud tadi ada Ricky, terlepas lagi. Coba dijemput lagi, berputar kali ada Edi sekarang berikan cukup jauh kali ini. Hampir banyak waktu itu juga, akhirnya sudah keluar lapangan. Area jadi pertarungan RT 02. Ya, masih ragu, akan jauh ke depan. Ya, hampir saja berjalan namun yang arah bolanya langsung jauh ke belakang dari Tuan dan juga Mister Gawang. Amalah kembali pemirsa di lini pertarungan. Bang Ibro dan kawan-kawan. Coba juga dengan gaya kerjasama kembali. Sekali lagi dan saya kali ini. Kali ini sudah keluar pertandingan tadi. Ada Jawa. Masih bisa. Ada Ilham. Itu sesuai saja tadi. Masih Ilham. Kalau ada lagi ada Asyik Tuka. Lagi pertandingan Asyik Tuka. Hampir saja terbuka tadi. Ia dengan kekacauan untuk kebaikan kepada kawan. Pak Bundi. Anda jajan gajah dengan tenangnya. Lepas sabung kontrol bola kali ini. Lakukan nomor punggung 69. Ada Jana. Lepas lagi.
dengan melalui sarang Dika dan terlepas juga para striker muda kali Dika lepaskan dengan Alia sama Mas Ilham ingin kembali ke sepak bola total total bisa berkaya ke sepak bola kita lagi kembali semua tidak baik. Ini pertahanan dari Jajan. Jajan memang sempat membentur lagi hampir saja. Dapat dikelaju dengan datangnya arah bola penjaga gawang. Kemudian dari sang pergangan ada sang libero Jajan dan juga ada Rusli. Ya, Zahra kali. Hampir saja pelepasan di dalam. Ya, kini keluar dari ini pertahanan. Lalu sarangnya pemirsa kembali tiba lagi ada Jajan. Di jauh ke depan lagi ada Rizky dan mencoba diselamatkan tadi ada dan apa yang terjadi tendangan bebas salah seorang pemain yaitu Akbar dilanggar salah seorang pemain atau stopper dari Persebaya juga tendangan bebas lagi membuka peluang ya masih sudah menanggung room official dari RT02 silakan ya yang ada yang perlu ditangani salah seorang pemain yang masih tergeletak dan kini sekarang sudah mulai bangkit dan bisa terduduk pemirsa tendangan bebas sudah lagi akan dilakukan untuk RT02 bersiap-siap kembali penjaga gawang Gilang Dika baik sambil lihat Dika masih bulan depannya kali ini Dika masih Dika Dika sedang tanam tim. Ya, masih ada Dika Suci masih dan masih bisa dibuat dengan baik datang lagi perangan mencoba masih bisa kosong orang kalau baik ya ya masih ada pergantian ada masih ketemu jadi dong ya sudah langsung berdutan dan lagi-lagi ada Rizky pemirsa sang penyelamat di area lini pertahanan ada apa langsung dan iya ya baik kembali dan sayang kini dan juga seluruh lapangan pertandingan lebar ke dalam kembali masih ada air angkat jauh sang libero masih kami sang libero belakangnya pelanggaran kali di lagi-lagi salah seorang striker dari RT02 dan amanlah kembali pemirsa gawang dari Gilang dengan nomor punggung 23 dari Gawang yang menuju fase coba yang cukup tinggi dari RT07-8 dan dari Kaji yang sudah ada Gawang Masadi dan dua yang sudah keluar 8 pertandingan yang mencoba kembali pasang kubu jaga itu melakukan eksis untuk melakukan ketahanan atau penetrasi ke daerah atau belakang pertahanan dari RT02 sudah lakukan ada Ihan lepas berikan Matung Gio ya masih kerjasama antara Ilham dengan Ibu umpan menyerang untuk dari 321 pemirsa ya masih bisa dan Ilham penjaga gawang Bondi kali ini sangka jauh sebelasan ada Akbar akan jatuh ke pertahanan dan Edwin Lauzon tadi angkat lagi coba aset sukong dan ada dorongan satu dari seorang pemain dari sang pertahanan Christopher dari RT02 dan rupanya tendangan bebas yang kembali bola dipegang oleh salah seorang jenderal lapangan dari 07 ada Ijum enak saja lebar juga sama dengan Ilham masih Ilham pemirsa iya masih Ilham juga sama dengan Ijum arah ke depan iya omong coba jauh keluar dari sarangnya tidak ada gawang pemirsa kembali kejar ada asap dari dan iya amanlah kembali jauh ke depan main coba dorong kembali coba hentikan ada buka tadi namun mengarah kepada dan miri bolanya ya ada Rizky iya ditendangnya ada Ilham dapat kecil kali ada Ilham masih Ilham langsung ke depan itu terlibat kali ini dengan Hamad Bursa terlalu berbahaya hampir saja pemirsa tadi dorong lagi untuk peluang emas lagi di juga akan berbicara lagi para pemain dari Kofi di area sekitar sebelah turun ke kanan dari pasang bulan ada Daniel saya kali ini pemain dari seorang Daniel sedikit era juga sempurna Pak Mirsa yang akan kembali membuat peluang untuk
anak-anak dari kosong tubuh saja tidak lakukan, bukan lagi ya langsung hukum ke arah jauh maksudnya dan niatnya betul halnya hanya kita baik bukan tadi melepas lagi ada aset jadi pasti terlalu kembali merubah keberikan jadi 2-0 untuk sementara keunggulan dari Arjunasan Bujaga. Ya silakan untuk supporter untuk memberikan syarat-syarat yang cukup di pinggir lapangan saja. Anda harus masuk ke dalam lapangan, cukup di pinggir lapangan saja. Kerjasama ada Ilham kembali, bukan lagi Ilham. Ya, mantap lepas lagi nanti kerjasama dari Bujaga. Ada Ferdi. Ya ada Ferdi dan juga ada Dika kali ini. Ya baik kembali umpan umpan 1-2-3 yang cukup bagi lakukan pemain dari RS 07 saja dengan lebih enjoy lagi mereka untuk melakukan serangan dan ya apa yang terjadi maka dan akan mungkin tendangan bebas terjadi itu para pemain dari RS 02 pemirsa. Ya 2-0 di sementara momentum RS 07 saja. Lewat agaknya kemenangan kecil yang cukup keras di atas orang Azad Cutong tadi ya di area yang cukup sempit tadi ya kelahan yang disatahi di lautan salah seorang pemain dari RK09 dan sedangkan dia bisa kembali bangkit cepat bapak di kontrol tadi nomor 21 masuk lagi, oh terlepas baru lebar kali ini ya apa terjadi rakap untuk tadi kayaknya pemirsa kembali Ilham dan kawan-kawan untuk kita kembali mendapatkan balikan pertahanan yang di awal oleh awal ya lanjut dokter Hedin Adan juga di lebar lagi oh cukup baik pergerakan dasar nomor 13 ada Dika ya Dika dengan mudah untuk bisa membalikan badan kembali ingin kuasai bola masih ingin ya dan pasif ada pergantian pemain dari RK09 Bahri nomor 21 keluar dan masuk Nanang nomor 126 lalu pemirsa jauh ke depan ya ada Rizky kali ini wing ke kanan Ojang ada Ilham dia sama dengan ingin tadi lebar lagi ya masih ada di tak dan maksudnya menghilang tadi umpan yang dilakukan dan jangan kita lakukan jajak kemudian disebut ada air tadi kita lagi melebar orang lagi ada angin kami selepas ke pengawalan asing juga saudara ya berusaha kita semua dengan nomor asing 7 pemirsa rupanya ada Sorgi dan ya ada pelanggaran mungkin di sana pemirsa bebas dan mereka di area sasak jatuh ini pertahanan dari pasang dua kembali jajah mendapat peluang lagi pemirsa kita mulai bukitan nama kalau tiga lagi apakah kembali ke sejaga dan Dodi bisa mengikuti segala ini apa saja sementara gagalnya dan bisa kali ini ada peluang ya baik kembali jauh jauh pun sebetulnya kita mengambil tujuh ada Dodi dan juga ada Dika ya saya tersebut berkaya oh hantu saja tadi kota kita lagi oh dengan kenanya lebih lagi kerjasama lagi ada Fadi tadi pemirsa dan keluar kembali juga ada Jajang kita lagi Ilham masuk Ilham ke saudara lebih lagi Ayalan dan iya tepat kali ini di sultan ke Jajang Jawang untuk berbuat serangan balik ada Putri dengan Hedinya tadi pemirsa belum lagi masih apa ke saudara mendai betul dengan baik tadi pemirsa di awal dua arah pemain sekaligus masih ada Ayat main coba Ayat untuk bisa mengembang Ayat berlari tadi yang lebih tinggalannya pemain baru Rukini sudah lakukan di depan eh hampir saja tadi ayangnya terlepas ada Hedin Desa Rukini tadi iya masih berbuat tadi ada satu sudah lalu pertahanan jatuh tadi apa yang berdua kasih bola dan ya dapat membutuhkan serangan tadi pemirsa dan pelanggaran tadi dilakukan oleh punggung
03 orang yang baru dimasukkan di babak yang kedua. Baik, serangan keras penyerang di hadapi Aset Sukong pencetak gol kedua dari 07 Poli Gajah. Rupanya ada Rizky Sang Lunggo meledak langsung ke depan. Bola dipanggil tadi dan ya ini bola menengah saja dan lebih dekat merapat ke Sang Gajah. Kejauhan tadi lebar masih Akbar kini kedua di bagian bagian atas nomor 21 masih Akbar. Ya mencoba mendaerah bola kembali kerjasama dengan Aib lagi-lagi. Masih Aib berkuasai bola. Lebar lagi dapat tunggu kembali ada Ilham kali ini masuk langsung bola dengan cepatnya Ilham kerjasama dengan Dita melebar lagi ada Aset Tutong yang masih Aset kuasai bola dari depan yang masih nomor 7 namun tidak dapat dibaca dengan Baisar Damiri yang libur tadi coba arahkan lagi ke depan nantikan dengan Dada melebar lagi ada Rizky yang kuasai bola kerjasama dengan Ibu masuk masuk yang ke depan namun kembali baik tadi dibaca dengan baik dan ya pelanggaran tadi di lakukan salah seorang pemain atau striker dari pasang 7 Gajah pemirsa dan hanya matikan tendangan bebas untuk Harto pasang 7 Gajah di babak 35 menit babak yang kedua baik tadi hadapi Sandi Biromin sudah lakukan tendangan saja dia sama dengan Kabupaten Kedimasan ada Akbar angkat kali di kota final aja Akbar iya terlepas tadi datang pemain nomor 29 tidak baik ada Aep lebar lagi Aep namun bisa dipasang dengan baik jadi ada nomor 21 akan jauh ke depan ambil Aep kembali masih Tutong kuasai bola masih Aep kerjasama ada Dika bebas kerjasama dengan ada oh itu baik lebar lagi sudah selesai namun ada Damil dengan sigapnya pemirsa ada Ilham terlepas serangan tadi lebar lagi terlepas lagi ada Gajah dengan temannya masih Gajah ini kuasai bola atas lagi kerjasama berikan dengan Injun dari pemirsa menyusul sana ada Rizky namun sayang terlalu melebar tadi Injun juga berhasil ke luar lapangan pertandingan dan akhirnya masih tanda parah ke dalam peringatan di lakukan nomor punggung 3 ditahan lagi ya masih dibanding dua orang pemain datang lagi membantu ada Ilham jauh ke depan pemirsa iya rupanya ada pelanggaran dilakukan barang injur dari pemirsa hanya menghasilkan tendangan bebas kembali membuka peluang untuk bisa memperkecil ketinggalannya para pemain dari RT 02 iya 2-0 ke sementara masih bertahan sampai di Arumusi di babak yang kedua pemirsa iya Jawa dan kawan-kawan juga ada Gilang masih bisa mempertahankan gawangnya dari kebobolan nah bebas sudah lakukan lebar ke depan lepas lalu ke belakang dorong lagi ada Jajan Rizky lagi-lagi kami bisa untuk bisa melakukan serangan Damiri masih bisa dibuat dengan baik ada Ilham juga sama lagi dapat dikuasai yang Ilham oh baik tadi Ilham mencoba mencari bola dan masih bisa rupanya namun kembali sudah keluar lapangan pertandingan Jasut lagi dapat kembali kerjasama dapat lagi sebelumnya ini masih Aset kosong bola lebar lagi kerjasama bisa berikan lagi angkat kalian ke gawang dan hampir saja terlepas tadi Dendi Mamursa iya ini yang cukup baik tadi mencoba ketiga lagi nomor 28 kosong bola nomor 2 ini 8 ya baik orang Gajah ada jika angkat mencoba ada Rizky dari arah belakang masih Rizky berada di arah sekat lain angkat tadi terlalu jauh pemirsa dari Rizky coba juga masih nomor 21 oh masih bisa ikan lagi namun coba dapat dikuasai ada Ilham masih Ilham Ilham masih membantu kepada pemirsa selepas jatah kembali Rizky membantu masih ada Rizky jatuh sayang Rizky tadi wasit ada pergantian pemain dari FKSM 7 Gajah Aset Sukong keluar dan masuk Dudin nomor 26
Ya, pergantian rotasi di lini sayap yang dilakukan Gerdari. RT07 saja. Asyik bersikap gol yang kedua dan diambil alih sosok silasan kayaknya ada mungkin Pak Mirsa dan kayaknya Bojan sudah bisa masuk ke lapangan pertanian. Ya, bersama kami masuk sekarang dan dua saja semua dilakukan oleh seorang kami tadi Pak Mirsa dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja di sisa waktu 35 menit babak yang kedua. Ya, masih ada waktu ya, dan kesempatan juga untuk RT02 untuk bisa memperkosi lebih elegan. Juga sebaliknya untuk RT pada tiga gol untuk bisa menambahkan sebuahnya lagi. Ada nomor satu yang bersama dan seorang bonek juga sama dengan yang buka tadi. Satu yang sudah sama lagi hampir saja terlepas sama mari di lakukan salah seorang pemain dari RT pada tiga gol. Terlepas tadi dan sudah keluar lapangan pertandingan. Ada Rizky ini spesialis lemparan ke dalam. Untuk menyerang namun dibasuh ikan kepada ada sang ibu tadi Om Jamiri bukan dengan dada angkat lagi menyerang tadi yang dimaksud ada Bobon Al namun bolanya tidak sampai heading lagi itu dan dia mencoba untuk berkontribusi langsung melakukan tendangan poli tadi seorang Fitri ya jemur rupanya dengan di lini pertahanan yang memang lama menanti tadi lepas tadi ada nomor 66 ada Sukandar dan terlepas dari Sukandar Dedun dengan tenang yang harapkan dan bersama dengan Dika ada Ilham umpan terbesar dari maksudnya juga sama dengan nomor 21 baik kembali angkat lagi mereka nomor 2 ya baik kembali terjatuh di aduannya pemirsa. Ya, baik kembali kita ke lapangan. Ada Ilham, Yud, berikan lagi menyerang. Oh, terlepas tadi. Mencoba berikan, masih ada Didin, Maksita. Angkat lagi dengan cukup baik, tidak sama dengan nomor 21. Namun bisa di bayang-bayang itu. Ya, baik kembali. Ya, masih cukup berputar yang Mirsa. Baik, ya Mirsa. Ya, baik, kembali. Langsung saja ya Mirsa. Baik, depan. Jauh akan berbunyi. Berbahaya lagi. Berbahaya lagi. Orang saja tengahnya tadi. Iya, baik masuk di menit ke satu krusial pemirsa. Dua pasang berikan di sana ada Gaja. Memastikan dapat menembus kembali ada Ilham tadi dorong lagi nomor 66. Ya, rupanya di sana ada Sukandar.